Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang penjelasan untuk ternak entok ya. Jadi pembahasan yang menyangkut tentang pakan. Nah, di sini kebetulan di pagi hari di Catur Unggas sedang memberi pakan ternak-ternak ya, terutama entok dan angsa. Jadi seperti apa untuk edisi kali ini yang akan kita bahas, jadi ikuti terus di Catur Unggas Channel. A few moments later. Dan ini adalah indukan ya, indukan yang sedang makan juga, ditempatkan di tempat sendiri, tempatnya kotor karena baru kemarin ya, sebenarnya saya ganti tapi karena pakannya itu pakai pola reject ya, warnanya hitam, jadi cepet kotor. Nah, di episode kali ini saya akan menjelaskan untuk teman-teman, terutama untuk para pemula yang ingin budidaya atau ternak entok, dimana untuk entok ini adalah salah satu unggas air yang memang pakannya banyak ya, pakannya banyak, dan juga memang kalau untuk segi ekonominya sangat tidak akan mati ya, termakan zaman, karena untuk varietasnya berbagai macam, diantaranya untuk varietas entok hias juga ada, dan juga untuk pedaging. Nah, dimana tentunya untuk pasarannya itu sangat dicari ya teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang pemula yang ingin beternak entok, dimana untuk pakannya itu kok banyak sekali. Nah, sistemnya seperti ini ya, untuk teman-teman yang pernah membudidayakan ayam kampung dan juga entok tentunya sudah bisa mengerti, dimana untuk entok ini memang makannya banyak tapi untuk pertumbuhannya itu lebih cepat dibandingkan ayam kampung. Nah, dan tentunya kalau pakannya banyak tentunya juga cepat panen. Nah, dimana untuk pakannya sendiri entok ini bisa disiasati ya teman, pakai hijauan atau pakai limbah dapur itu bisa juga dimanfaatkan sebagai pakan tambahan. Nah, untuk contohnya sendiri teman-teman bisa lihat ini sudah saya cek ya, jadi untuk penetasannya itu sekitar April, bulan April sekitar tanggal tua ya, tanggal 30-an. Di sini saya memang saya save untuk dokumen-dokumennya agar lebih tahu berapa bulan untuk perkembangannya sudah berapa besar. Nah, dan ini baru berumur 2 bulan 3 mingguannya, jadi kurang 6 hari baru umur 3 bulan sudah segini besarnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini kalau dijual untuk rumah makan itu sudah spek ya, atau sudah bisa disembelih ya, bahkan yang jantan sudah terlalu besar. Jadi prinsipnya untuk entok ini memang makannya banyak tapi untuk panennya juga cepat. Nah, sistemnya seperti itu. Untuk memberikan pakan-pakan hijauan sebagai pakan alternatif itu tentunya bisa gemuk ya. Kalau bebek itu lebih condong harus banyak protein. Jadi kalau proteinnya kurang berdampak pada pertumbuhan, yaitu bisa kerdil ataupun kurang sehat ya, atau kurus. Tapi kalau entok ini istilahnya untuk pakannya masih terjangkau lah. Kalau untuk disiasati itu bisa gemuk juga, karena dimana saya juga sudah mencoba pakan-pakan alternatif ya, yang belum itu singkong ya, belum
saya terapkan karena saya belum punya juga untuk pembelian singkong. Itu biasanya kalau singkong itu sudah singkong ampasnya itu ya sudah perasan. Dulu waktu bebek pernah saya mencoba pakai itu tapi tidak bisa gemuk waktu peternak bebek packing. Oke, sekarang kita cek dulu untuk induknya yang kemarin bertelur sudah saya buatkan sarang. Jadi kita lihat untuk sarangnya seperti apa. Di sebelah sini ya teman. Kita buat mode terang dulu. Seperti tidak ada telurnya ya teman. Seperti tidak ada telurnya. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah ini dia. Sudah ada 3 butir. Sudah ada 3 butir, alhamdulillah. Dan yang anakan itu ada 14 ekor. Terus yang hampir 3 bulan ada 15 ekor. Terus ini induknya sudah bertelur 3 butir. Jadi disyukuri untuk peternak kali ini ya, saya nilai sangat lancar karena udah menghasilkan cukup cepat ya untuk penghasilan anakannya untuk 3 indukan itu ya. Jadi jenis entok jumbo ya, ori jumbo. Jadi kalau berternaknya itu pakannya banyak seperti entok, tapi panennya juga banyak, maksudnya panennya juga cepat gitu, dan kemungkinan bisa banyak karena kemarin 14 aja bisa istilahnya bisa menetas semua ya untuk pengeraman itu kalau entok yang bagus. Nah menurut saya untuk varietas jumbo ini memang di atas lokal, dimana saya sudah membuktikan untuk lokal itu kendalanya juga banyak. Dari untuk pengeraman aja entoknya itu ini ya kadang problem. Jadi problemnya itu kadang makan telur atau gimana. Kalau untuk jumbo ini ya mungkin kemungkinan bisa juga terjadi, tapi untuk saat ini bagus untuk pengeramannya atau produksi telurnya itu bagus gitu. Dan penetasannya fertilnya itu bagus. Jadi beberapa persen, jadi 100% itu kemarin yang 7 dari 11 kalau bisa menetas 7 itu 4 yang rusak ya. Jadi kalau yang satunya lagi 14 butir semuanya bisa ya, bisa menetas. Dan teman-teman bisa lihat yang DOE sehat-sehat 14 ekor 0% kematian tanpa lampu. Terus yang besar atau umur sekitar hampir 3 bulan sudah besar-besar juga ya. Jadi berbeda sekali dengan ayam kampung. Kalau ayam kampung untuk pakannya sedikit, tapi paling enggak ya kalau saya dulu pernah melaksanakan untuk ternaknya itu untuk panen raya itu hanya hari raya yang bagus harga dan juga sudah besar-besarnya itu sekitar 1 tahun 8 bulan lah itu bisa dijual gitu dengan harga yang lumayan ya. Jadi kalau masih kecil juga harganya tidak banyak, masih unggul di entok tuh. Jadi teman-teman bisa lihat ini sudah menghasilkan telur lagi. Jadi untuk pakannya banyak namun untuk hasilnya juga banyak. Dan satu lagi cepat. Dan ketiga bisa disiasati untuk pakannya. Nah, itu kelebihan dari entok. Terus di kandang itu enggak lari-lari ke sana sini ya. Karena untuk entok tidak terlalu tinggi untuk terbangnya, tidak seperti ayam. Kalau ayam terbang sana sini
terus kotorannya itu enggak karu-karuan ya. A few moments later. Oke teman, mungkin informasi itu saja, sedikit share ke teman-teman ya. Jadi pakannya banyak, hasilnya juga banyak dan cepat. Dan mungkin kali ini informasinya cukup sekian. Dan sekalian tadi kita pantau untuk telurnya, kemarin saya posting atau saya share itu baru satu ya, sekarang sudah tiga saya buatkan sarangnya. Jadi syukur alhamdulillah ya. Oke, cukup sekian informasi dari Catur Unggas Channel. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Dan jangan lupa like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas tidak hanya sampai di kalian saja. Untuk teman-teman yang berminat pembelian entok jumbo, bisa follow Instagram. Follow Instagram dan lewat direct message ya. Dimana ini ori, maaf, ini entok jumbo original. Jadi bukan blasteran. Saya kirimnya langsung dari Blitar ya. Jadi untuk teman-teman yang berminat silahkan DM di Instagram Catur Unggas. Dan nanti bisa dikirim-kirim ke Pulau Jawa ya. Masih di Pulau Jawa, kemarin banyak sekali yang dari Sulawesi, yang dari Bali, itu saya belum bisa ngirim ya untuk luar Jawa karena ekspedisi. Karena ini pengirimannya adalah makhluk hidup ya, hewan. Jadi takutnya nanti berisiko, malah membuat customer itu kecewa ya. Jadi mungkin kendalanya di ekspedisi dan lamanya perjalanan kalau di luar Jawa ya. Jadi itu saja informasi. Dan untuk Catur Unggas lover, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan diberikan perlindungan ya untuk masa pandemi ini. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki juga. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.